Doi, ya. Masih jauh kan nih? Kurang lebih sekitar 100 meter lagi menurut informasi warga masyarakat. Nama bengkelnya itu apa? Bengkel Penetaan Kujang. Iya, nah ada istilahnya apa? Gosali. 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 Ya. Ya. Dan sekarang kita berada di belakang kita ini ada jembatan Katulampan. Wah, wow, ini bersejarah zaman banget. Belanda, ya. Zaman Belanda ini. Ini ya. Bendung Katulampan. Dari sini ini kurang lebih 150 meter ya. Iya. Kita udah jalan 50 meter. Dan pemirsa 1001 catatan, kali ini kita masih jalan-jalan di Bogor. Dan kita akan menuju salah satu ahli pembuat kujang. Betul. Istilah aslinya namanya Jurutepa. 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 Ya. Kita akan tanya-tanya seputar kujang, ya. Kemudian juga peruntukan kujang. Betul. Kemudian juga tempat pembuatan kujang, ya. Oke, kita jalan. Ayo. Pemirsa 1001 catatan, kali ini setelah tadi kita jalan-jalan ya, kalau beca Sungai Cisadane lewat jembatan Ciliwung. Oh, Ciliwung. Ciliwung. Ya. Ciliwung dan Sejare memang itu dua sungai yang mengapit. Ya. Tadi kita tanya-tanya ternyata kalau galeri itu adanya di Katulampa. Betul. Di Katulampa sebelum Bendung, ya. Nah, kita nanya tadi ternyata Pak Wahyu kalau pagi itu sampai menjelang siang itu ada di tempat pembuatan kujang. Betul. Nah, dan 1001 catatan kali ini seperti tadi yang telah kita utarakan, kita akan mengangkat sosok seorang pembuat perkakas yang cukup mengandung sejarah, namanya kujang. Betul. Ya. Bahkan di Kota Bogor ada salah satu lambang tugu ya. Iya. Tugu kujang. Kita akan tanya-tanya. Aki, selamat siang. Siang. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sampurasun, Aki. Sampes. Saya Oboy dan ini Odoy. Ya, alhamdulillah kita mau sedikit menggali, wawancara. Sosok seorang Ki Wahyu yang tidak banyak waktu untuk berlenggang. Betul, ya. Kita 3 hari yang lalu nggak kebagian waktu ya? Iya, sudah lama kita ya. Masuk agendanya. Ki Wahyu itu sebetulnya asli orang mana? Terus barangkali orang tuanya, ada keturunannya dari mana? Bisa cerita sedikit? Ya. Memang sih panjang cerita sebetulnya. Iya. Saya dilahirkan di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Lahir di Bandung, umur 3 tahun saya dibawa ngumbara ada apa? Merantau. Iya, merantau, merantau. Cipanas. Cipanas Puncak. Iya. Dari Cipanas oleh kakak saya dibawa ke Jakarta. Sempat ke Jakarta juga. Jakarta ya. Dulu saya tinggal di kawasan Senayan. Yang sekarang apa itu tempat olahraga? Tepatnya saya tuh sebelah barat jembatan Semanggi. Itu dulu kampung. Saya ditinggal bapak umur 3 tahun, makanya begitu bapak itu meninggal saya diajak merantau oleh kakak, ibu ke Cipanas, kemudian ke Jakarta. Di Jakarta sejak umur 4 tahun sampai umur 30 tahun di Jakarta. Jakarta yang masih banyak kebun, masih banyak sawah, masih banyak burung ke sana. Sampai sekarang banyak gedung yang saya juga tidak bisa apa
sampai 30 tahun itu. Ya dari umur 4 tahun. Iya. Saya tinggal di sana, jadi sebetulnya saya bahasanya sehari-hari itu Betawi. Betawi. Luwe aja gitu kan. Nah, dari sana, dari mana? Dari Senayan itu digusur. Semua orang-orang Betawi, orang perantau yang ada di sana digusur semua. Mau dijadikan stadion olahraga. Gitu ya, terus saya dapat gusuran, ya orang tua saya digusur, pindah ke Kampung Pela, Mampang Perapatan. Di situ saya tinggal sampai umur 30 tahun. Bisa ke Kota Hujan gimana nih? Kota Hujan kalau gini, kakek nenek saya itu Limbangan, Garut. Oh. Sampai dengan Uyut, dari Limbangan, Garut. Begitu saya ada semacam apa, saran dari ibu saya, coba kamu berusaha nyukcruk galur mapai raratan, kata orang Sunda, mencari silsilah. Ternyata Buyut bawa saya tuh dari sini, dari Cibalagung. Oh, Bogor. Bogor, iya. Pasir Kuda. Iya, Pasir Kuda, Cibalagung. Di situ ada pemakaman yang di atas Gunung Batu situ ya. Di situ ada Uyut saya. Uyut ya? Uyut, yang pakai dinata itu pasti ada hubungan keluarga dengan saya di situ. Uyut itu kakeknya kakek. Iya. Bapaknya kakek. Bapaknya kakek ya. Ya. Nah, baru saya kalau ke Bogor udah enggak ada, udah biasa. Begini Ki Wahyu. Saya mendengar dan memang Ki Wahyu ini berkiprah di bidang katakanlah pembuatan alat pusaka Pujang Pajajaran. Iya, iya. Boleh diceritakan Kang Wahyu atau Ki Wahyu, bagaimana pertama kali ketika Ki Wahyu mencari pengalalanyahan sampai sekarang ini bahwa mengenal? Semua orang tahu bahwa karya Kujang yang telah dibuat oleh kawan begitu amat menyebar di tanah air kita ini. Ya, bermula barangkali karena saya orang keturunan Sunda, pertama itu. Yang kedua, saya memang menyenangi sejarah. Sejarah Sunda, menyenangi sejarah. Iya. Kemudian yang ketiga, saya punya latar belakang pendidikan metalurgi, karena saya dulu lulusan STM, tentunya berkenalan dengan logam. Iya, betul. Kemudian saya juga sempat kuliah, juga ada hubungannya dengan logam pasti, konstruksi begitu. Dan kebetulan saya memang sempat jadi atau berprofesi sebagai guru. Saya mengajar di sekolah-sekolah teknik dulu STM, sekarang SMK ya. Terakhir saya berhenti tidak mengajar lagi tahun 2011. Ditinggalkan? Bukan ditinggalkan, saya sudah lepas aja lah begitu. Karena saya 38 tahun mengajar hanya sebagai guru honorer. Tidak pernah jadi guru pegawai tetap, tapi pernah juga pegawai tetap di yayasan di Martiwana di Sukabumi. Jadi selebihnya honorer dan pindah dari sekolah ke sekolah lain. Ya, kita bisa bayangkan guru honorer berapa. Betul. Tapi saya begitu saya berhenti mengajar, saya mulai konsen dengan hobi saya. Dulu kujang ini merupakan hobi. Saya membuat kujang ini hobi. Dari tahun 95 sampai 2000, dari 2000 sampai 2005. 2005 baru saya membuat kujang, kemudian saya komersilkan. 2005 baru membuat kujang? Secara komersil. Masih ada, masih banyak pertanyaan. Tapi jangan dulu kemana-mana. Kia, nanti dijawab Kia. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan 1001 catatan. Kita akan mengangkat sosok seorang ahli pembuat kujang.